Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tedahkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat, para pengikut baginda yang tak lagi setia hingga ke akhir zaman. Hari ini Rabu 22 Rejab 1443 Hijrah, bersamaan 23 hari bulan Februari 2022 Masihi. Anda sedang mengikuti siaran langsung upacara Peribadan Agong Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita bersyukur kerana cuaca yang begitu mengizinkan sekali pada pagi ini kita sebagai rakyat dan penduduk dapat berkumpul dalam norma baharu yang telah pun ditetapkan bagi mana-mana jemputan ataupun peserta yang terlibat bagi upacara Perhimpunan Agong pada hari ini. Dan sebagai rakyat dan penduduk di negara ini, ini adalah merupakan tanggungjawab kita dalam memastikan keselamatan, kesejahteraan adalah merupakan tanggungjawab kita bersama. Beginilah suasana di sekitar ibu negara pada pagi ini. Dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang kita nikmati adalah sangat wajar untuk kita kekalkan dan kita pelihara dengan sebaiknya. Sebagaimana usaha-usaha yang telah pun dilaksanakan oleh kepimpinan terdahulu dalam memastikan nikmat kesejahteraan dan kemakmuran akan terus dapat dikekalkan dan dinikmati oleh generasi penerus. Di bawah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pelbagai aspek perkembangan dan pembangunan terus diperkasakan dalam bidang perekonomian, pendidikan, pembangunan dan sebagainya. Tinggal sekali lagi kita sebagai rakyat dan penduduk di negara ini menanai hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam memastikan perancangan dan urus tadbir kerajaan kepimpinan baginda akan terus dapat dilaksanakan dengan penuh kesempurnaan. Anda sedang mengikuti siaran langsung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 dari Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Dan insyaAllah acara kemuncak pada hari ini ialah persembahan yang akan turut disertai oleh seramai 2,500 orang peserta dari pelbagai peringkat, pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai peringkat umur, pasukan-pasukan beruniform, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan terlibat sama dalam menjayakan upacara Perhimpunan Agong pada pagi ini. Di negara ini. Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, ini almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja. Sekaranglah keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja.
mereka tisaran langsung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 dari Taman Haji Semedo Omar Ali Saifuddin di Bandar pada pagi ini. Alhamdulillah dalam keadaan cuaca yang begitu mengizinkan, kita bersyukur dapat melaksanakan upacara penerbangan agung pada pagi ini insyaAllah dengan selamat dan sempurna dan dalam norma baharu. Keberangkatan ke bawah Ridha Maha Mulia dijunjung oleh yang berhormat Menteri Kebudayaan Badan Sukan dan Ahli Jabatan Kuasa Tertinggi, sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun. Gabungan Pencaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei dalam buka barisan siap untuk diperiksa. Ampun, ribu-ribu ampun. Yang Mulia Lieutenant Colonel Azhar bin Mazan, pemerintah barisan mengadap dan menyambahkan kehadiran majlis ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa pemeriksaan kawalan kehormatan siap sedia untuk diperiksa terdiri di kalangan dengan keramaian 109 orang anggota. Terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, kawalan rombongan panji-panji Batalion ketiga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan rombongan panji-panji Pasukan Polis Diraja Brunei dan gabungan penceragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei.
ampun, beribu-ribu ampun, hamba ke bawah duli Tuan Patih. Menyunjung anugeraha, perbarisan, kawalan kehormatan, menjalankan tugas terusnya. Ampun, beribu-ribu ampun. Dewa Negara. Rusak! Tak! Hormati Raja! Hormat! Jak! Demikian lagu Allah Peliharakan Sultan dan Perbarisan Kawalan Kehormatan akan keluar daripada majlis dari Taman Haji Semada Ahmad Bin Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi acara seterusnya iaitu Perbarisan Lalu dan Perhimpunan Agong pada pagi ini. Memanglah laksanakan dalam nanai hasrat kerajaan ke bawah di Maha Mulia dalam memastikan keberlangsungan produktiviti di negara ini yang pelbagai cabang untuk kita tempuh dalam bidang perekonomian, pelaburan, pengeluaran, produktiviti, pendidikan dan sebagainya. Kalau bukan kita sendiri, siapakah lagi yang akan menggerakkan jentera-jentera pengurusan yang ada di negara ini? Cuma perlu kita bekalkan dengan kelayakan dalam pelbagai bidang akademik dan juga pelbagai bidang kemahiran. Kerana peluang-peluang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pelbagai bidang kemahiran terus dibukakan di negara ini. Yang wajar direbut oleh generasi pada hari ini bagi dibekalkan sebelum menghadapi masa hadapan yang selalu mencabar. Kerana masa hadapan adalah yang paling dekat dengan kita sedang, yang paling jauh adalah masa yang telah pun berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun 2022 bertemakan menjayakan wawasan negara. Kita telah menyaksikan suka duka dalam sejarah pembangunan negara bangsa Darussalam. Segala cabaran yang kita tempuhi ditangani dengan jayanya. Alhamdulillah, berkat pimpinan raja yang kita cintai, kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup beraja dan bernegara adalah pasak kepada pembangunan berdaya tahan di samping usaha kita bersatu padu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara tercinta ini. Dalam menanai hasrat murni ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, kita berjaya menangani hambatan-hambatan terhadap pembangunan bangsa dan negara. COVID-19 adalah cabaran kepada pembangunan bangsa dan negara. Kita masih berdepan dengan cabaran endemik ini. Walau bagaimanapun,
kita akan tetap bersatu, bersama melindungi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah perbezaan lalu bermula di Taman Haji Semedo Omar Ilyas Saifuddin di Ibu Negara pada pagi ini. Terima kasih bagi audiens yang mengikuti siaran langsung Mercy Television Brunei dan juga RTB Go pada pagi ini. Dan kepulauan pertama, kepala perbarisan didahului membawa bendera besar diketuai oleh Yang Mulia 1310 Lieutenant Awaku Wafauddin bin Penyerang Ismail dengan keramaian 38 anggota daripada Institut Latihan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Ini adalah kepala perbarisan membawa bendera besar yang diketuai oleh Yang Mulia 1310 Lieutenant Awaku Wafauddin bin Penyerang Ismail dengan keramaian 38 anggota. Diketuai oleh Yang Mulia Awam Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofian, Ketua Sekretariat di Pusat Pengurusan Operasi Sukarelawan Belia COVID-19. Dianggotai selamai 38 peserta belia, terdiri dari para belia gabungan pegawai perkhidmatan awam, anggota ahli berpakaian seragam, sektor swasta, institut pengajian tinggi, orang berkeperluan khas, para sukarelawan dan jurulatih. Seterusnya, pembawa bendera Brunei Darussalam dan bendera logo diketuai oleh Yang Mulia 1351 Lieutenant Udara Muhammad Nur Ali Husaini alias Roy bin Haji Suhaili, terdiri dari 100 anggota Institut Latihan ABDB dan pasukan polis di Raja Brunei yang membawa bendera negara Brunei Darussalam dan bendera logo sambutan ulang tahun dari kebangsaan negara Brunei Darussalam ke-38. Kumpulan kedua, keamanan negara dimulakan dari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, didahului pasukan pencerakam serunai dan tambur batalion kedua dan ketiga tentera darat di Raja Brunei. Perbarisan lalu ABDB diketuai oleh Yang Mulia 436 Kolonel Pangeran Saripudin bin Pangeran Haji Yusof, Komandan Akademi Pertahanan dengan keramaian 163 anggota. Tentera darat di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 1057 Major Muhammad Raihan bin Baharudin dengan seramai 38 anggota berpakaian berbagai operasi tentera darat. Tentera Laut di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 973 Lieutenant Commander Amil Azim bin Haji Aflon dengan seramai 38 orang anggota berpakaian berbagai operasi tentera laut. Tentera Udara di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia 904 Major Udara Muhammad Adi Faiz bin Haji Abu Bakar dengan seramai 38 orang anggota berpakaian berbagai operasi tentera udara. Pasukan ini berperanan sebagai nadi utama. Pasukan ini terdiri daripada Jabatan Kastam dan Ekses Diraja, Jabatan Penjara, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan dan Program Khidmat Bakti Negara. Pasukan ini sentiasa operatif bertanai tanggungjawab dalam hal ehwal peraturan-peraturan penguatkuasaan undang-undang negara, respon kecemasan dan keselamatan, di samping melahirkan belia yang cemerlang melalui program yang disediakan Jabatan Penjara dengan seramai 38 orang anggota. Pasukan ini berperanan penting dalam mendidik masyarakat berakhlak mulia, berwawasan, berdisiplin dan sentiasa menyumbang bakti melalui program atau kerja-kerja kemasyarakatan baik di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Diri daripada Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei dan Mora,
Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong, Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temurun. Ketujuh, Puak Jati Brunei diketuai oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan dengan seramai 133 orang peserta berpakaian tradisi puak masing-masing dan membawa peralatan muzik tradisi terdiri daripada Puak Melayu Brunei, Puak Belain, Puak Bisaya, Puak Dusun, Puak Kedayan, Puak Murut dan Puak Tutung, lengkap dengan pakaian dan peralatan tradisi nelayan, petani dan alat muzik yang melambangkan identiti dan perpaduan masyarakat. Seterusnya ialah penceragam Jabatan Bomba dan Penyelamat seramai 38 orang anggota. Berperanan sebagai pemangkin pembangunan negara yang bersifat dinamik dan berfikiran jangka panjang, selain berupaya menyelaras dasar-dasar dan strategi kerajaan dalam menangani cabaran-cabaran global dengan memanfaatkan revolusi dan kaedah penambahbaikan terkini. Sektor swasta memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek, terutamanya membangun dan mengembangmajukan ekonomi negara selaras dengan perkembangan teknologi maklumat dan info komunikasi. Turut mengiringi perbarisan lalu ialah pasukan pancaragam beruniform institusi pengajian tinggi dengan seramai 38 orang anggota. Juga selaku di Pertua Persatuan Peladang Pertanian Brunei, seramai 100 orang peserta terdiri dari para petani, peladang, peternak dan nelayan termasuk pengusaha-pengusaha yang berkecimpung dalam bidang akuakultur. Memajukan bidang keusahawanan dalam penjanaan ekonomi, di samping itu memupuk keharmonian dan kesejahteraan serta menyemai nilai-nilai kemurnian dan kerohanian dalam segenap lapisan masyarakat. Dengan keramaian 171 orang peserta, pasukan ini merupakan penjana kepada keperluan tenaga dan kemahiran profesional yang berperanan dalam pembangunan negara bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya pada agenda pembangunan negara dan seterusnya menjayakan wawasan negara. Seterusnya, pasukan gabungan warga negara sahabat diketuai bersama oleh Yang Mulia Dayang Malu Ramos Wong dari Republik Filipina, Yang Mulia Awang Muhyiddin Umar dari Republik Indonesia, Yang Mulia Awang Nur Azlan dari Malaysia dan Yang Mulia Awang Payap Niliam dari Thailand dengan keramaian 148 orang peserta. Sejak beberapa tahun kebelakang ini, kedua-dua pasukan ini telah menjadi sukan popular di negara ini di kalangan masyarakat dari pelbagai peringkat umur. Kedua-dua sukan ini juga merupakan sukan riadah yang berpotensi untuk dikembangmajukan, bukan hanya untuk tujuan kesihatan, malah berkembang lebih jauh lagi. Kedua-dua komuniti sukan ini telah pun menghabiskan perjalanan sejauh 38 km bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-38 tahun. Sehat kerajaan baginda, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, negara telah berjaya membendung pendengaran wabak pandemik COVID-19. Kepada mereka yang telah meninggalkan kita kerana wabak ini, semoga roh mereka sentiasa dirahmati Allah dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur.
Tuhan, yaitu negara Brunei Darussalam. Mengharungi pelbagai cabaran, berkongsi tanggungjawab dan sama-sama berperanan ke arah pembangunan yang mapan dan berdaya tahan. Ibarat kata patah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat meninggalkan majlis pada pagi ini beserta ahli kerabat diraja yang telah berkenan berangkat. Duli Yang Terhormat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mahdi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Terhormat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Abdul Matin, dan Duli Yang Terhormat Mulia Perdana Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Balki, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat untuk bercemar duli tanah, mengambil kesempatan untuk pegang beramai bersama dengan pasukan pembaca ikrar. Tidaklah seperti sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, dalam suasana norma baharu pergerakan adalah dihadkan bagi sama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua. Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang dimanifestasi bagi memastikan negara kita menjadi sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran dan berjaya, kehidupan yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Ke arah mencapai wawasan tersebut, kita bersatu setia kepada raja dan negara, mengamalkan nilai-nilai mulia dan sifat berbaik-baik. Sekaranglah keberangkatan balik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta ahli kerabat diraja, sebagai menandakan selamat sempurna upacara Perpindahan Agong pada pagi ini di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Inilah cara kita mengisi kemerdekaan dengan menjana kemajuan fizikal sejajar dengan kemajuan spiritual. Keduanya mesti berjalan seiring untuk memenuhi tuntutan negara. Ini kami mengucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjayakan wawasan negara.